Mbak Queen, Mbak. Rani! Melati! Hoi! Jagoan! Ampun, Bang! Mel! Ampun, Bang. Lu kenal sama ini orang? Enggak. Enggak kenal. Enggak. Berarti lu orang suruhan, ha? Siapa yang nyuruh? Lu yang tadi gua kejar pakai motor kan lu? Iya, Bang. Saya cuma disuruh, Bang. Yang nyuruh siapa, ha? Siapa? Mbak Queen, Bang. Udah, Bara. Dia cuma disuruh. Pasin aja. Lo lihat kan tadi, suruhan adek lo. Gue gak ngerti ya kenapa adek lo tuh gak pernah berhenti untuk nyelakain Melati. Kalau tadi kita telat untuk nolong Melati, kita gak tahu Melati mau diapain. Gak tahu, Bar. Gue gak nyangka segila ini adek gue gak nyangka. Dengar ya, ini udah kelewatan. Gue mau cari adek lo. Bar. Hei, Bar. Bar. Biar gue yang ngurus gue. Ya, Mario bener, Bar. Biar dia aja yang ngomong. Mel, maafin aku. Lo di sini, jagain Melati. Mario! Bar. Udah! Kalau lo samperin Queen nanti nambah masalah. Kenapa belum ada kabar ya? Harusnya dia udah berhasil nyelakain Melati. Kalau lo masih mau nyelakain Melati, lo berhadapan sama gue. Gila lo ya? Nggak ada kapok-kapoknya. Nggak berhasil nyelakain sendiri, sekarang malah nyuruh orang lain. Mia, gue benci sama Melati. Gue gak mau keluarga kita hancur gara-gara Melati, kan? Dia gak ada ngehancurin keluarga kita. Dia gak jahat sama kita. Bukan dia yang mau ngerusak, tapi Mama. Mama yang mau ngancurin Pak Uyar. Gue yakin kok, Mama ngelakuin itu, pasti ibunya Melati itu jahat. Kasih tahu alasannya sama gue, kenapa jahatnya Mama ada hubungan sama mamanya Melati. Ibunya Melati itu mantan istrinya Papa, yang udah nyelingkuhin Papa, Kak. Meli. Hai, Fa. Apa kabar? Kamu bilang Ayu gak pernah ketemu kamu lagi. Emang gak pernah? Aku saksinya, Fa. Ayu tuh nemuin kamu. Aku harus ketemu sama Mas Hendra. Aku...
aku hamil, Fa. Hamil atau enggak, bukan urusan aku. Kamu tuh udah hancurin hidupnya Ayu. Bahkan kamu juga udah ngejauhin Hendra dari anaknya. Fitnah? Maksud kamu apa, Mei? Kamu ngerusak rumah tangga saya sama Hendra. Jelas-jelas Ayu selingkuh. Dan Melati bukan anaknya Hendra. Melati itu anak aku. Ini adalah hasil tes DNA Melati. Dan ini buktinya kalau Melati adalah anak kandungku. Dan Ayu tidak pernah selingkuh. Melati anak papa. Mario. 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 Mario, jangan pergi, Mario. 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 Enggak. Papa bisa jelasin semuanya. Mario, jangan Mario. Pergi lagi, please. Mario, dengerin dulu. Ada yang perlu didengerin. Mario, Papa bisa jelasin sama kamu. Udah, Pak. Mario. 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 Ma, ini semua salah Papa. Kalau Papa nggak cari tahu Melati itu anaknya Papa, nggak mungkin jadinya kayak gini, Pa. Kak Mario juga nggak akan kabur dari rumah. Queen, jaga bicara kamu, Queen. Aku harus jaga bicara aku. Emangnya Papa jaga perasaan aku? Aku nggak suka sama Melati, Pa. Aku benci sama Melati, Pa. Queen, Melati itu saudara kamu, Queen. Bukan. Aku nggak pengen punya saudara kayak Melati, Pa. Aku benci sama Papa. Aku benci sama Papa. Queen. Queen. Puas kamu. Puas kamu bikin sakit hati Mario sama Queen. Hancur rumah tangga kita. Demi siapa? Demi perempuan dari masa lalu kamu. Kamu salahin aku sekarang. Hah? Kalau kamu dulu gak bohong soal Ayu, ini semua gak akan terjadi. Ayo, Mai. Eits, parah banget lo ya, hah? Udah berani ngejebak gue sama Melati? Tapi, gue akuin ide lo keren juga ya. Gue jadi baikan sama dia. Bay. Lo kenapa? Bay! Bayu!